Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Amar dalam channel Amar Kilat. Dan dalam video ini saya nak berkongsi tentang pengisian e-arrival card ya, bagi tujuan memasuki dan transit melalui negara Brunei Darussalam. Okey, mengenai e-arrival card ini, ianya mula dikuatkuasakan pada hari Khamis 9 Februari 2023. Okey, e-arrival card ni menggantikan borang 19 yang sebelum ini ianya berwarna pink. Bagi yang pernah mengisi, memang familiar lah borang ni. Dan borang ini telah dibuat dalam bentuk online ya. Jadi pengisian pun online. Dan pengisian ini perlu dilakukan sebelum kita membuat perjalanan. Okey, untuk borang ini, kita boleh akses ke portal Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Dan dekat page ini, kita boleh cari dekat sebelah kanan saya ni ada e-arrival card. Kita boleh tekan saja. Okey, secara automatik kita akan dibawa kepada penerangan mengenai e-arrival card. Dan di sini kita boleh mengetahui tentang e-arrival card. Dan di sini juga ada garis panduan ya. Di mana di sini ada garis panduan macam mana cara untuk mengisi ya e-arrival card ini. Jika anda ada persoalan mengenai e-arrival card ini, anda boleh klik juga pada bahagian soalan-soalan lazim ya. Soalan-soalan lazim. Jadi dekat dalam bahagian soalan-soalan lazim ini, anda akan mendapatlah jawapan yang anda kurang pasti. Anda boleh cari dekat sini ya. Dan untuk kita mengisi e-arrival card ini, kita cuma perlu tekan link dekat sini. Ataupun kita type je dekat ruang ni, dekat ruang link ni, ataupun kita tekan saja ya www.imm.gov.bn ya. Ok, kalau kita dah tekan, ni adalah portal bagi e-arrival card. Bagi yang belum register, register seperti dalam EES sebelum ni, kena register dahulu. Lepas register, kita akan login ya. Dan untuk login, kita kena gunakan email dan juga kata laluan yang telah kita daftarkan. Okey. Selepas kita login, kita akan jumpa page ni. Welcome Amar. What you would like to do? Okey, di ruangan profil ni kita boleh simpan maklumat kita, maklumat seperti pasport dan sebagainya lah. Dan untuk pendaftaran e-arrival card, kita cuma perlu tekan e-arrival card ya. Dan ianya akan keluar macam ni. Kita cuma perlu tekan create e-arrival card. Okey, dekat dalam borang ni kita kena isi ya. Isi semua maklumat yang diperlukan. Contoh dekat sini nama, lahir, jantina, tempat lahir, kewarganegaraan, nombor pasport, tempat dikeluarkan, maksudnya contoh. Sebagai contoh kita buat pasport dekat imigresen Lawas. So, tempat dikeluarkan adalah Lawas. Tarikh mansuh, pasport, nombor kad pengenalan asing. Ini nombor IC kita lah. Dan ini maklumat umum. Ini kita boleh letakkan alamat rumah pekerjaan kita. Pertama kali ke Brunei, jika anda pertama kali, tandakan pada ruangan ya. Jika tidak, tanda pada no ya, pada tidak. Pakej pelancongan, ini bergantung. Biasanya tidak lah. Tidak. Adakah anda pernah menggunakan pasport lain untuk masuk Brunei? Kalau pernah, nyatakan ya. Kalau tidak, nyatakan tidak ya. Adakah AUDA? AUDA ni maksudnya anda ya. Anda pernah ditegah masuk Brunei. Maksudnya pernah dilarang, pernah kena ban ke, kena blok. Jika ya, tandakan pada ruangan ya. Jika tidak, tandakan pada tidak ya. Adakah AUDA ke Afrika atau Amerika Selatan dalam tempoh 6 hari kebelakangan ini? Yang ni, jika ada perjalanan ke Amerika Selatan ataupun Afrika, tandakan ya. Jika tidak berkaitan, tandakan tidak ya. Dan tempoh tinggal yang dirancang. Ini kalau kita tinggal ya, tinggal di Brunei maksudnya. Dan pada tujuan masuk ni, ini bergantung kepada tujuan kita masuk ya. Dekat sini ada pilihan-pilihan jawapan, employment, government, melawat saudara, visa relatif. Yang ni kebiasaannya memang guna tujuan inilah untuk masuk. Dan banyak lagi ya, in transit. In transit maksud kita melintas sajalah. Okey. Jika kita ada bawa duit, boleh masukkan pada ruangan isytiharkan wang tunai lah, declare cash. Okey. Yang ni
maklumat ketibaan kita ya. Ketibaan bermaksud, contoh je, kita bertolak pada 12 Februari 2023, jadi kita kena set dekat sini 12 Februari ya. Dan ini jumlah anak yang mengikut ibu bapa di dalam kenderaan ya, dalam perjalanan tersebutlah. Jadi kita kena letakkan jumlah di bahagian ini. Okey, tempat negeri terakhir melepas, contoh kalau macam saya di Lawas Sarawak, saya cuma perlu letak Sarawak lah. Dan jika kita menggunakan flight, kita letaklah nombor flight. Yang ni kita lebih kepada kenderaan, jadi kita fokus pada bahagian kenderaan, letakkan nombor kenderaan kita ya. Dan ini pula maklumat pelepasan. Maklumat pelepasan ini lebih merujuk kepada jika kita bermalam di negara Brunei Darussalam. Contoh, sekarang ni kita menetap di menetap ataupun bermalam di negara Brunei Darussalam dan kita merancang untuk balik pada 13 Februari contohnya. 13 Februari, maka kita letakkan tarikh di bahagian ini dan juga sama jumlah anak yang ikut kita dan negara yang kita tuju ya, negara ya, di sini ada kesilapan ejaan negara ya. Jadi kita letaklah Malaysia, okey. So jom kita cuba isi. Okey, nama penuh. Okey, mula-mula kita kena isikan nama kita ya mengikut di dalam pasport. Tarikh lahir. Okay, ini untuk sebab saya transit, jadi saya tak akan isikan pada ruangan ini. Saya akan terus kepada tujuan masuk. Ini bergantung pada tempoh anda tinggal di Brunei ya. Sekali lagi saya ingatkan, bergantung tempoh anda tinggal di Brunei ya. Okay, transit. Jadi dekat sini kalau kita tinggal di negara Brunei, kita kena isi pada ruangan tempat tinggal di Brunei. Tempat tinggal di Brunei. Hotel, resident of friends, maksudnya rumah, rumah saudara mara lah, atau rumah sendiri, ataupun tidak berkaitan, ya, tidak berkaitan. Jadi di sini baru kita letakkan alamat. Contoh di Kampung Air, ya, Bandar Seri Begawan. Contoh. Jadi kita kena tulis pada ruangan inilah. Okey, jumlah wang yang dibawa, okey, kita abaikan, kita tinggalkan ruangan itu, ya. Okay, ketibaan yang dirancang. Haya. Okay. Jumlah anak teman internal Sarawak. Malaysia. Okay, ini nombor kenderaan yang akan kita gunakan. Kita isi kat sini ya. Okay, tarikh pelepasan. Memandangkan kita transit, maka kita akan balik pada hari yang sama. Okey, tak berkaitan. Okay, Malaysia, nombor pengenalan sekali lagi. Kita isi nombor kenderaan kita. Okey, rasanya itu saja, maka kita tekan submit. Okey. Dah selesai dah ya. Dah selesai. Jadi inilah e-arrival card kita, pendaftaran kita sudah pun selesai. Jadi semoga video ini membantu penonton semua. Jika ianya membantu, anda boleh share video ini untuk rujukan bersama ya. Dan juga pastikan anda tidak lupa untuk subscribe channel ini dan bersama saya di video-video yang akan datang. Terima kasih dan jangan terlupa untuk subscribe, like, share dan komen. Bye-bye.